sepanjang Om bermain pledge, harga termahal bursa transfer pledge berapa Om? Kalau yang pernah saya jual sih ke jagoan saya sih ada ke Sleman Batam tuh di angka 60. 60 juta? Ya. Pledge 60 juta Om? Ya betul. Serius? Serius. Lari ke Batam? Lari ke Batam. Halo Om. Halo. Apa kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Hai pledge mania. Kemana aja ini pledge mania sekarang Om? Saya lihat lomba-lomba besar pledge agak sedikit menurun Om. Enggak, sebetulnya kami ada Om. Ada. Ada, cuman. Tapi kemana? Diam di satu titik. Diam di satu. Ya, diam di satu titik karena kita sekarang udah punya komunitas tersendiri. Punya komunitas tersendiri. Jadi ada event-event tuh gelaran, kita gelaran khusus satu jenis burung. Pledge, enggak kayak dulu. Kalau misalkan kita dulu ada event-event nasional apa? IO di luar non pledge kita hadir. Cuman karena sekarang udah banyak komunitas-komunitas di Bandung khususnya ya. Iya, Bandung ya. Jadi yang ada Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Kota, sama Bandung Barat tuh nah, kita satu. Punya itunya masing-masing. Berarti punya lapang dong? Punya. Punya lapang, punya sendiri. Lapang sendiri. Pantes Om Bro Peci sekarang agak di event-event nasional ada berkurang karena punya lapangan sendiri ya. Iya, betul. Nah, Om tergabung dalam komunitas apa di Bandung? Kalau saya sendiri kebetulan domisili di Bandung Selatan. Tetangga dong? Ya, sama satu ini. Jadi saya sendiri ngebentuk sama rekan-rekan. Jadi dibikin itunya Pledge Mania Bandung Selatan, PMBS Koloni. PMBS Koloni. Ya. Ada berapa peserta? Kalau peserta dari anggota kita tuh ratusan loh. Ratusan ya. Dari tim juga kalau dibanding sama Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat. Bandung Barat itu Bandung Selatan tuh paling banyak. Paling banyak. Paling gila, banyak keren. Itu komunitas Pledge Mania. Saya kangen nih Om, nah, Pledge itu ngumpul satu titik gitu loh. Pemain Pledge itu keren Om. Kerennya dalam artian apa? Enggak ada yang teriak. Betul. Enggak ada yang teriak, semua diam. Kalau teriak kita, suaranya enggak kedengeran soalnya. Ya. Ya kan? Tapi betul, betul. Kecil volumenya kristal ya. Gitu loh. Jadi nggak apa, kalau dari komunitas gitu tuh istilahnya ada koloni Om ya. Jadi koloni itu istilahnya berkumpul. Berkumpul. Jadi kalaupun kita ke lapangan, itu pasti kalau kita datang celinguk-celinguk sendiri, lihat ada pleman, udah kita pasti langsung gabung. Oh. Itulah, jadi kekerabatan silaturahminya kuat. Kuat sangat ya. Erat gitu. Okay. Betul, kalau dibanding, maaf ya Om ya, kalau dibanding sama jenis-jenis burung lain gitu. Yang udah pernah saya rasakan ya seperti itu. Jalinan antar sesama kicau mania. Pledge manianya tuh kuat. Oh, kuat. Ya. Kalau komunitas yang lain, iya sih Om. Iya, betul. Kurang. Soalnya dulu saya waktu main di Kenari, main di burung kicau juga, ya seperti itu. Jadi kita cuman stay di dekat mobil, ngejaga jagoan masing-masing gitu. Kalau di pledge enggak. Jadi kita enaknya gitu. Kita datang sendiri ke lapang pun, begitu lihat komunitas, oh itu berkerumun di sana, kita langsung ikut berkerumun. Oh, itu yang membuat pledge sampai sekarang solid ya. Betul. Beda sama lobet. Lobet dulu juga seperti itu, Om. Tapi sekarang karena egonya makin kesini, makin tinggi, jadi semua satu lobet supporternya 10 sampai 20 orang. Ya, itu yang membuat memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan komunitas lobet. Kalau dulu kan lobet satu sentra, oh ini kita di situ gitu. Betul. Tapi mungkin sudah berubah nih ya, teman-teman mungkin lobet mania sudah berubah karena ego dan konslet makin banyak. Betul. Tapi kan harusnya tidak begitu, rasa jalinan persaudaraannya harusnya makin kuat. Betul. Sekarang konslet satu sama konslet yang lainnya nggak mau saling ini, nggak mau saling tegur, bahkan musuhan. Ya kan baru-baru dengar kemarin kan sempat event dimanapun lobet selalu ricu. Nah itu karena apa, jalinan antar pertemanannya kurang, jadi sesama konslet nggak mau kalah gitu. Nah, itu beda sama pledge. Kembali ke pledge Om, ini saya lihat kok ada pasangan, ini ceritanya gimana ya? Kalau ini untulan kan ya modelnya, kalau lobet untulan. Betul. Gimana Om? Jadi kalau itu nggak asal, kita nggak asal ngasih untulan Om. Oh ya? Ya nggak. Harus ada perjodohan kayak lo juga. Betul. Masa betul. Sih? Ya. Nanti fungsinya untuk dia ke jaga kestabilan birahi Om. Kestabilan birahi. Betul. Jadi begitu. Terus fungsinya juga ini untulan buat ngeredam biar di jalan tuh burung nggak bunyi. Nggak bunyi. Perjodohannya sih gimana Om? Kalau perjodohan awalnya sih, biar ini antara jantan dan betina ini kalau bisa saling betul meredam gitu.
Kalau masalah untulan itu kita nggak matok, kalau di pleci mania kita nggak matok harus betina atau jantan. Yeah. Selama si jagoan kita itu mau akur, terus birahinya bisa ke pancing sama si untulan, itu kenapa nggak sama jantan juga? Jadi nggak ada wajib harus betina, harus jantan, itu nggak ada. Nggak ada ya. Selama si jagoan cocok sama pasangan, entah itu mau jantan, entah itu mau jalu, ya udah itu pasangannya. Yang penting si pleci jagoan kita tidak begitu agresif, gitu, bisa meredam birahi itu tadi. Oh, keren. Nah, sebenarnya berawal dari mana sih sistem untulan ini, Om? Pertama jadi, kalinya? Kalau saya yang saya rasa tuh kayak gini, Om. Jadi begitu dulu kan mainnya single, yang pertama-pertama itu sendiri-sendiri, betul, sendiri-sendiri. Cuman karena kita lombanya ke tempat jauh tuh. Burung tuh di jalan tuh bunyi aja terus. Giliran nyampe ke lapang, beli tiket, giliran digantang, udah habis tenaga. Oh iya, makanya kepikiran, oh kenapa enggak kita disatuin aja nih biar enggak bunyi. Nah, begitu. Karena ya karena sistem yang tadi itu, dari yang untuk menjaga ke apa? Kestabilan tenaga biar enggak bocor di jalan, ya dipasangkanlah ini sama pasangan sama untulan itu. Betul. Terus ya dari kesini kesini, dari zaman apa perubahan dari tahun ke tahun juga kan, dari apa untuk dilihat segitunya untuk yang dipentingin itu yang birahinya itu. Betul. Hanya orang Indonesia loh, Om, yang bisa pintar nemu seperti ini. Orang luar negeri main burung nggak kayak gini-gini banget gitu loh. Tapi orang Indonesia itu kreatif, kreatifnya gimana ini pleci saya di gantangan bisa on fire. Betul. Sistem untulan. Yang nemu orang Indonesia, Om. Yang mau bikin lobet konslet di Belanda, lobet banyak, Om. Tapi nggak ada yang konslet, hanya di Indonesia. Murai batu bisa variasi lagu. Nya variasi lagu nembak sama ngerolnya edan ya cuma di Indonesia, makanya orang Indonesia ini kreatif gitu. Pinter. Terus Om, kalau di lapang itu ada settingan khusus lagi nggak? Ada. Seperti apa, Om? Jadi kalau settingan khusus ya paling kita ngejaga biar burung tuh nggak bunyi, Om. Jadi nggak bunyi kayak seperti ini. Enak kalau ini ya. Enak. Jadi dia kita, walaupun berkumpul banyak pleci. Betul. Itu kan kalau yang birahinya on fire, dia burung akan bocor aja terus. Jadi makanya kita jaga. Paling-paling nanti si untulannya disatuin. Oh, dimasukin? Dimasukin. Loh, lah nanti diambil nggak? Nah, stres dia, Om. Enggak. Nah, jadi nanti si apa si untulannya dipisahin lagi sebelum gantang. Jadi si burung tetap gak stres, emang berapa-berapa gitu? Enggak. Karena dia udah jinak, udah akur. Udah akur. Betul. Udah apa? Ya kalau ininya sih udah, kalau di manusia mungkin udah berjodoh. Udah berjodoh. Betul. Eh, keren. Terus Om, perawatan pleci. Perawatan pleci nggak ribet, nggak ada yang ribet. Dari pagi, Om? Pagi bersihin, jemur. Bersihin pagi ini ya karpetnya. Bersihin sangkar, jemur karpet. Jemur berapa menit, Om? Atau jam? Kalau jemur 30 menit sebetulnya udah cukup. Udah cukup. Dari jam menit. 7 atau jam 8? Jam 8. Kenapa jam 8 sampai jam 9 saya udah diteduhin lagi ya. Udah gitu ya paling apa ngasih ulat kroto. Udah seperti itu bunyi-bunyi sebentar. Udah diistirahatin lagi. Sore bersihin krodong, lagi. Om. Ada yang full kerodong tergantung, Om. Kalau ini full kerodong. Full kerodong. Nah, betinanya, Om. Disatuin. Satuin. Oh ya? Ya, tapi kita simpan di tempat yang terang. Jadi untuk biar bisa apa di dalam burung tetap bisa makan, bisa minum. Ini full kerodong kalau ini. Ini full kerodong. Ini namanya siapa, Om, kalau pleci ini? Ini namanya Bejan. Bejan. Ya. Kenapa namanya Bejan? Entahlah. Terbersit langsung aja namanya Bejan. Oh. Terus Om, kalau extra pudding sendiri? Extra pudding sama kroto aja? Enggak, ada buah-buahan. Buah-buahan. Seperti apa, Om? Buah-buahan kayak pepaya, pisang kepok, anggur, buah naga, macam-macam sih. Di tiap hari atau selang 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Tiap hari. Bergantian? Iya. Bergantian rutin enggak, cuman kadang-kadang masing-masing apa individu jagoan juga kita beda-beda. Beda. Hobi. Senengannya apa dia? Ada yang seneng pisang, ya dia pisang. Pisang. Ada yang seneng jeruk, dia kasih jeruk. Terus Om, kalau murai kan ada nih, ada bom untuk extra pudding. Kalau pleci ada enggak? Doping paling. Doping? Ya. Doping apa? Dopingnya kalau yang umum sih metabolis. Yang dijualan di lapangan. Oh gitu. Cuman karena dari masing-masing komunitas juga sekarang udah pada pintar-pintar banyak produk-produk dari tim ini hasil racikan sendiri dia dibikin produk langsung. Om, saya punya produk namanya Power Nox.
kalau di Murai Batu 20 menit sebelum gantang, burung konslet. Bos kayak kesurupan, Om. Tapi ya, saya belum coba ke pleci. Nah, boleh tuh, Om. Boleh nanti. 20 menit sebelum lomba, Om. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya Senin burung enggak akan bunyi. Capek. Iyalah. Serius capek, Om. Saya power nose kemarin si Gigi, saya kasih power nose dari 2 season ngamuk, Om. Gedur. Gedur kayak kesetanan, wey. Tapi enggak galak, Om. Enggak galak. Nah, itu kunci apa istilahnya suplemen saya, tapi pemberiannya bisa saya kasih lewat air minum. Kalau Murai Batu, saya senangnya ditetes di tangan, saya oles. Ya. Saya oles di ini, Om. Saya oles di Ula. Apa? Di cangkrik. Di cangkrik. Ini enggak ada, kalau metabolis kan ada ini lobet, Om. Ada minyak, unsur minyak. Ini enggak ada air, Om. Seperti ini, Om. Jadi ini kandungannya apa, Om? Kandungannya kayak air. Jadi enggak ada minyak, enggak ada kayak metabolis. Minyak itu enggak ada. Pleci saya belum coba, Om. Kalau Om berani coba, silahkan. Boleh nanti dicoba. Itu simple, kalau Murai Batu wes kayak kesetanan, Om. Surupan. Kembali lagi ke Pleci, Om. Ini umur berapa Pleci ini, Om? Kalau di ini setahunan lah, setahunan lebih. Satu tahun lebih. Udah 2 kali mabung dia. Prestasi di kemana aja ini, Om? Kalau prestasi di Bandung sih udah untuk lapang-lapang yang khusus di khusus Pleci di Kota Bandung. Juara satu sih udah sering. Sering. Keluar kota juga. Keluar kota juga sering. Sudah cuman sering. Karena gara-gara pandemi ini, jadi lomba-lomba ritme juga, lomba keluar kota tuh sekarang kita juga takut sendiri. Izin aja susah, Om. Apalagi. Sebetulnya hati mah udah pengen kesini, pengen kesini. Lomba udah gatel, pengen gantang. Cuman ya kita jadi sugestinya takut sendiri. Om, kalau rawatan mabung Pleci seperti apa, Om? Rawatan mabung mah malah lebih mudah. Ya kita paling banyakin buahnya buah pepaya. Buka pepaya. Isa puding cantik beruntung enggak? Tetap dikasih. Cuman dia lebih fokusnya saya sih kalau mabung tuh ke ekstrak pudingnya pepaya. Karena dia kan banyak mengandung air tuh. Air segar juga. Biar biar cepat ke buang juga gitu, ya. Gitu. Oke. Cuman kalau untuk mabung doping vitamin itu kita berhenti. Punya berapa koleksi Pleci di rumah? Kalau untuk jagoan sendiri sih ada beberapa belas ekor ya. Di samping pendamping-pendamping untuk yang apa? Lomba-lomba yang untuk dalam kota khusus nanti dirawat yang dirawat sendiri atau punya perawat, Om? Ini yang kebetulan yang suka membantu Andri. Oh, Om Andri. Iya. Repot nggak, Om, merawatnya dari pagi? Berapa tadi, Om? 11 ya? 11. Kalau jagoannya sih ya begitu, 11. Repot nggak? Kalau udah biasa sih enggak. Enggak ya. Soalnya ini ya, tapi kan ini burung kecil, Om, harus hati-hati juga. Betul. Cara perawatannya. Betul. Buka pintu dikit. Kadang-kadang kalau yang jagoan kita kan enggak jinak semua. Ada jagoan juga yang begitu kita bersih-bersih ini dia takut. Nah. Kadang-kadang suka Om, lepas. Kalau Murai saya bisa menilai dari katurangganya, dari matanya, dari semua, kalau ini Murai akan bakal prospek. Kalau Pleci gimana, Om? Enggak beda jauh. Dilihat dari apa? Bentuk paru. Bentuk mata yang ini keluar, belotot lah istilahnya. Itu dari apa? Dari postur. Itu juga sama. Sama ya. Enggak beda jauh sebetulnya. Enggak beda jauh. Om, sudah berapa lama menekuni Pleci ini, Om? Saya kebetulan menghobi Pleci dari sekian burung ini paling lama, Om. Paling lama? Dari 2010 sampai sekarang. Dan 10 tahun berarti? Begitu lah, 10 bermain tahun. Bermain Pleci. Wah, keren, Om. Kalau dulu di Kenari, setahun, 2 tahun berhenti. Di Murai, ya gitulah, nggak lama. Apa yang membuat Om lama bermain Pleci? Karena silaturahminya itu, Om. Beda dari yang lain, betul. Ya, silaturahminya itu. Sekarang kan lomba sekarang, Om, jauh dari kategori silaturahmi. Betul. Sekarang semua pemain itu hampir 70% itu pedagang semua. Iya. Iya kan? Iya toh, Om. Betul. Pedagang semua, tapi mereka dalam menjajakan dagangannya kadang ya itu agak sedikit sedikit mengurangi silaturahmi. Ya. Nah, akhirnya kan ambisi jadinya. Betul. Ketika ambisi sudah tinggi, akhirnya jalan terjal pun ditempuh seperti itu. Kalau di Pleci, alhamdulillah. Jadi yang itu makanya yang itu pertemanannya ya. Ya, silaturahmi. Setiap apa yang saya rasakan main keluar kota juga yang misalkan ke Jawa ya
rekan-rekan dulu-dulu yang dari Jawa juga, "Bah, sini Bah, di tempat saya Bah, itu Bah, nginep di tempat nginep, saya." Oh. Si B juga begitu-begitu. Kita posting kan di Facebook tuh. Kita lomba di sini mau prepare Jogja misalkan. Nah, yang apa preman-preman yang dari Jawa tuh, yang presimennya Jawa tuh kadang-kadang kita nggak cari ini juga. "Bah, tempat saya ini betul-betul. Kalau untuk istirahat satu rombongan bisa tampung gitu." Enak gitu. Begitupun mereka yang apa yang dari luar kota Bandung juga. Bandung lomba. Nah, besok Pak Sudan kan mungkin ini banyak yang Kang, di sini tempat saya aja Kang, gini. Nah, itulah. Gitu. Makanya, saya juga pengen suasana seperti itu ketika kita lomba dimanapun banyak saudara ya kan. Itulah. Gak usah ke hotel kan akhirnya. Betul. Kesini. Nah, sebetulnya bukan gak mampu kita buat mampu, bayar hotel gitu. Cuman dari ada penawaran gitu juga kita udah ngerasa dihargai. Kita apa ya Om ya? Itulah bukti kedekatan, betul, toh kedekatan. Nah, itu. Nah, itulah dengan jalan mungkin si Abah tadi, si Omnya silaturahmi kemana-mana, betul, dikenal orang, seperti itu. Nah, itulah yang namanya komunitas harusnya. Itu, harusnya sih harusnya begitu. Begitu, gitu loh. Harusnya makanya begitu. Saya paling apa bertahan di Pledge itu ya karena itu. Bertahan 10 tahun. Silaturahminya ya. Kuat. Mudah-mudahan Om, saya juga ikut berdoa. Mudah-mudahan Murai Batu, Lobe. Amin. Amin. Sama burung-burung komunitas yang lain tuh seperti itu. Betul. Gitu loh, jalinan persaudaraan silaturahmi itu kental. Betul. Nah, Om Bro, sekarang lomba-lomba sekarang itu saya lihat sudah jauh dari tujuan silaturahmi. Makanya yuk kita perbarui, kita sama-sama introspeksi biar hobi kicau kita ini makin apa? Adem ya, Om ya. Adem, betul. Adem, makin saling jalinan pertemanannya makin erat, jadi tidak hanya memburu ambisi atau ya itu kalau sekarang aja. Sih istilahnya ambisinya kadang-kadang berlebihan. betul kalau di Pledge Mania tuh kadang-kadang kita musuh tuh hanya di gantangan itu gitu. Harusnya gitu, hanya di gantangan. Saja gantangan boleh bermusuhan tapi ketika ya, di bawah begitu turun lagi ngumpul lagi udah sudah selesai membaur ngebahas lagi wah burung saya begini burung saya begitu udah enak selesai kalau di Pledge Mania itu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan beda Om, komunitas yang lain, burung-burung yang lain kalah gini-gini kalau nggak nyinyir ya di Facebook ini ya kan jelek-jelekin. Nah itu makanya Om Bro, yuk kita sama-sama introspeksi, kita kembalikan ranah hobi ini menjadi jalinan silaturahmi ya Om. Iya, betul. Kita contoh teman-teman Pledge Mania Bandung Selatan ini kemanapun selalu mengedepankan silaturahmi Om Bro. Om, pertanyaan terakhir, kalau lomba pakai mobil atau pakai motor? Tergantung. Kalau untuk dalam-dalam kota? Dalam kota saya biasanya pakai motor. Pakai motor. Males. Berapa pledge yang dibawa? Kebetulan saya motor saya matic Om. Kalau motor matic itu kan ada deck tuh di depan. Depan. Jadi kadang-kadang saya bawa yang dipakai tas gandong di gandongnya 4. 4. Di belakang. Ya. Di belakang 4. Terus di belakang 4. Depan. Di deck 2. Dedek 2 tuh biasanya nah, itu dedek kan ya, kita kan jalannya pelan. Kita jalannya pelan. Cuman yang dedek tuh biasanya sangkar bulat. Sangkar bulat karena kalau ke sangkar kota kadang-kadang ini ada yang dek besar, ada yang deknya kecil kan motor matic tuh beda-beda gitu. Betul. Cuman kalau saya sendiri sih kebanyakan bawa 6 jagoan. Edan, dalam satu motor. Om. Dalam satu motor. Edan. Terus kalau misalkan boncengan lagi bisa sampai 8 sangkar. Waduh. Digandong 4 ya ini. Andri juga suka begitu. Udah bawa semua aja. Bawa semua aja. Gandong 4, pegang 2, di sini 2. Aduh. Cuman kalau sendiri sih maksimalnya 6. 6 ya kalau sendiri maksimalnya 6. Sepanjang Om bermain Pledge, harga termahal bursa transfer Pledge berapa Om? Kalau yang pernah saya jual sih ke jagoan saya sih ada ke Pleman Batam tuh di angka 60. 60 juta? Ya. Pledge 60 juta Om? Ya betul. Serius? Lari ke Batam? Lari ke Batam. Edan. Keren. Sampai sekarang juga masih ada jagoannya di sana. Oh. Suka ya masih berprestasi juga di sana. Masih stabil ya? 60 juta Om? 60 juta. Salut Om saya. Salut. Rezeki mungkin Om. Iya. Salut. Soalnya kan burung pledge loh Om. Iya. Ya. Burung orang pledge yang membuat orang bunyi aja susah. Betul. Apalagi membuat stabil di lapangan. Kadang-kadang kan selalu apa dari komunitas lain juga selalu ada yang ya cuman burung pledge gitu. Cuman ialah yang namanya rejeki itu kita nggak ada yang tahu ya. Om, boleh saya dengar suara pledge-nya Om? Boleh Om. Oke. Om Andri, gimana Om Andri? Setting biar gacor pledge-nya Om Andri. Kalau gacor tinggal dipisah aja. Bisa gini Om? Ya bisa sama jagoan.
Nah kalau ini sudah ada penawaran berapa? Kalau di angka 15-20 itu udah beberapa orang. Buset, serius om? Ya. Wah, keren. Cuman saya ya masih. Pertama dari tadi saya liatin di dalam suaranya kristal. Itulah. Jadi ini dakwanya endemik Pacitan. Ini? Ya, sekarang yang lagi booming tuh endemik dari Gunung Pacitan, om. Oh, dari ya. Oh, ini om ceritanya dapat pleci ini gimana? Dari teman juga. Dari teman. Dari teman juga. Pleci mania juga. Ya, pleci mania juga. Jadi kita kan selalu berkomunikasi sama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Jawa Timur, asli Jawa Timur. Jawa Timur, dari Pacitan. Ceritanya gimana? Dapat dari Pacitan, dari teman Pacitan? Ya, jadi kita kan, Kang, saya mau cari jagoan nih, begini-begini. Oh, bentar bah, tak cariin dulu. Jadi yang udah kenal tuh. Mereka udah tahu udah kayak tahu, kriteria apa yang saya suka itu. Biasanya kita kirim video via WhatsApp. Cocok nggak bah? Cocok nggak bah? Gitu. Beberapa jagoan dari yang di tempat mereka di Pacitan tuh. Seperti itu makanya begitu. Ini saya cocok sama si C. Sama burung yang video ketiga yang si C. Paling dari situ kita transaksi nego sampai deal akhirnya ya udah deal burungnya kirim ke sini. Kita transfer burung kirim ke Bandung. Jadi pihak info teman lah. Info temannya. Tapi kan enggak bohong nyampe sini prestasi juga. Ya alhamdulillah mereka kalau di pleci mania tuh 99% jujur lah om. Jujur ya. Ya. Ya sekarang kan namanya apa ya om ya, kita belanja online. Saya enggak sekali 10 kali ketipu om. Banyak gitu. Juga dulu kayak gitu. Video kirim nyampe burung beda sini, beda ya enggak kalau di pleci mania tuh enggak ya. Yang saya rasakan selama transaksi sampai sekarang itu sesuai dengan yang apa materi lagu sama yang dikirim waktu via video tuh sama. Terus dari prestasi apa kayak informasi yang dari Jawanya ini juaranya seperti ini ternyata begitu burung datang ke Bandung kita coba di gelaran besar juga ya koncer gitu. Jadi dari apa ya intinya alhamdulillah kalau di rekan-rekan pleci mania tuh dari istilahnya bakul ya, ya kalau mereka tuh bakul kayak gitu tuh pada jujur semua. Benar, jujur ya, gitu jujur. Kalau saya om nggak murai nggak anis merah dulu om wah ketipu banyak om nggak dari video ini. Dari teman juga padahal teman dekat juga dari Jawa Timur Bali alhamdulillah sih kalau dari pleci mania berapa kali nyampe enggak. Ke saya selalu endingnya mengecewakan ya. Gitu loh. Tapi kalau pleci salut om nyampe sini juga sesuai. Gitu ya okay. Ya karena itu jalinan silaturahminya itu yang kuat nggak hanya jadi, berburu materi gitu. Kan, tapi juga berburu silaturahmi. Wih keren om ini power nose om saya tantang om. Boleh. Power nose ini kadarnya nggak ada minyak kayak kandungan air ya. Kasih 2 tetes saja. Ini saya jual. Bentar. Saya bentar om. Ini saya mau tanya dulu nih. Kalau untuk kemurah berapa tetes? Kalau kemurah saya 3 tetes. Nah ini kan berhubung pleci burung kecil. Jadi saya riskan juga sih ya kalau main untuk sekian tetes paling nanti saya mainnya main di tetes dulu. Tetes, oke, boleh. Main di kalau tetes dulu. Bikin apa? Bikin burung konslet. Bikin burung konslet. Murai batu terutama. Ya. Bahkan ada salah satu kemarin yang bilang ke saya, kamu beli berapa? 150. Kalau ini nggak bikin muremu konslet, saya kembalikan 1,5 juta. Kesini ya. Om beli lagi dia. Beli lagi. Bener pak, mure ya, saya konslet ini. Edan pak. Saya juga heran. Ini pertama kali kok nggak ada kandungan minyaknya gitu. Jadi kalau mure batu, kalau mure ini om, saya kasih ke jangkrik itu pasti dikitit. Iya karena ada karena itu minyaknya. Ya. Karena minyaknya. Kalau ini nggak langsung minyak. pop 20 menit sebelum gantang. Der, tapi pleci saya nggak tahu om. Tapi ini aman soalnya ini herbal dan tidak ada kandungan kimia dan tidak ada minyak-minyaknya om. Iya. Boleh om, nanti saya praktekin di jagoan-jagoan saya. Kenangan ini om. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan cocok. Iya. Siap. Keren tapi ini bodinya om, kakinya caturangganya. Jadi posturnya kan harus jingkring gitu. Tuh, keren tuh. Buka paruhnya itu loh. Kalah kepala juga. Oh iya, kepalanya kalah lebar. Kalah lebar. Wih, tuh. Dulu waktu pleci mania masih rame,
dari Jawa satu bis. Betul. Dari Sumatera satu bis, semuanya satu bis. Aduh, pleci edan. Ternyata enggak ada murai satu bis, enggak ada. Ini juga kemarin rencana sih bulan Mei kita event nasional Om di Jogja. Di Jogja. Itu event rutinan. Kopdar, Kopnas ya berarti. Kopdarnas tuh beda lagi. Oh. Kalau ini event yang khusus yang udah apa? Enggak ini di telinga tuh udah pleci mainnya tuh udah pasti hafal lah kalau sama yang namanya OSP Om, One Stop Pleci gitu. One Stop Pleci. Jadi itu seluruh pleci mania bahkan dari ada yang dari luar negeri juga datang. Datang. Oh, ada juga Om pengikutnya. Cuman ya karena itu karena kemarin ada pandemi ya. Jadi diundur sampai apa? Pemberitahuannya juga sampai sekarang kita belum tahu. Ya. Cuman ya karena di daerah sana juga dengar-dengar sih masih masih apa? Ya masih ada itulah yang COVID-COVID itu. Iya, betul-betul. Sebetulnya kita-kita mah udah greget pengen iya, saya pengen juga pergi, males, pengen udah males saya juga. Ya, cuman karena itu lah, takut iya, sendiri takut. Jadinya. Parno toh, Om, jadi parno. Aduh. Oke, Bro. Begitu tadi ngobrol kita dengan komunitas Pleci Mania. Inti dari video ini adalah hobi membuat kita happy, Om Bro. Kalau hobi membuat emosi, jangan bermain hobi di Kicomania ini, Om Bro. Om, terima kasih sekali sama-sama, lagi. Sama-sama, Om. Sama-sama. Salam buat keluarga besar Pleci Mania di Bandung Selatan. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti tak sampaikan. Oke. Okay. Om Bro, terima kasih dan salam excellent. Saya Om.